balik lagi dengan gue ya, Ancen dari Dirgantara Auto Project. Nah, kesempatan kali ini gue nge-review ya satu unit yang sudah direviewkan oleh Om Bastian di video sebelumnya dan kalian juga tunggu-tunggu. Nah, ini saya akan mereview cat yang warnanya luntur ya, yang beli di pedagang lain ya. Dan sudah kita restorasi, sudah kita cat ulang, sudah kita bongkar segala macam interior, eksterior juga kita ganti. Apa saja yang sudah kita kerjakan dan apa saja yang sudah diganti, makanya tonton video ini sampai habis. Nah, kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami. Stay tuned. Nah, di video sebelumnya sudah kita reviewkan ya, yang review Om Bastiannya langsung tentang cat yang Toyota generasi kedua yang dikerjakan oleh pedagang lain yang catnya luntur, dibawa ke Dirgantara Auto Project, mau direstorasi ulang ya. Tentang itu bagian pengecatan, interior juga sekalian diganti ya, kita restorasi. Dan apa saja yang sudah kita kerjakan? Nah, saya akan jelaskan tahap-tahapnya ya. Nah, tahap awal yang sudah kita kerjakan yaitu kita sudah membongkar ya. Membongkar part-part yang harus dibongkar seperti karet-karet. Soalnya di pengecatan sebelumnya kayaknya di bagian karet list atas, bagian karet kaca itu tidak dibongkar saat pengecatan. Jadi kita bongkar ulang karena ini masih ada cat bawaan taksinya warna putih ya. Mungkin di putih pasti kalian tahu lah bahan putih. Nah, kita bongkar semua bagian karet-karet, bagian kaca dan segala macam part lampu dan lain-lain kita bongkar di mobil ini. Dan sudah kita bongkar juga ya body kit depan belakang karena si ownernya tidak mau memakai body kit depan belakang lagi ya. Dan setelah kita pembongkaran dan pemasangan body kit, nah lanjut kita bagian penaikan dempul ya. Sudah kita amplas semua di bagian body keseluruhan di mobil ini dan sudah kita dempul ya supaya bagian bodinya yang kurang rapi kita rapikan lagi. Nah, setelah kita lakukan pendempulan, kita amplas bagian dempul supaya halus dan rata ya. Dan keseluruhan bodi juga sudah kita amplas untuk menaikkan cat epoxy dari mobil ini. Dan setelah kita amplas, kita lanjut di bagian cat epoxy ya. Kita naikkan cat epoxy ini sekeliling ya, supaya lapisan cat lamanya itu tidak ada lagi ya, supaya ketutup daya tahannya supaya kuat. Jadi kita cat epoxy di sekeluruhan.
mobil ini, kita amplas bagian epoksi semua, kita sekeliling kita amplas supaya rata, dan lanjut kita menaikkan cat dasar pada mobil ini. Kita cat dasar pada mobil ini warna hijau ya, hijau. Kita cat sekeliling ini, cat dasar pada mobil ini sekeliling sampai merata untuk melakukan tahap selanjutnya ya. Nah, setelah kita menaikkan cat dasar pada mobil ini, lanjut kita untuk bagian pengamplasan lagi ya. Kita amplas keseluruhan mobil ini, karena supaya tidak ada catnya kasar atau banyak kotoran atau apa ya. Jadi kita sekeliling kita amplas pada mobil ini memakai amplas 1500, amplas halus atau 2000. Kita amplas sekeliling pada mobil ini untuk menaikkan cat utama pada mobil ini. Nah, setelah kita amplas, lalu kita naikkan cat utama pada mobil ini ya, yaitu hijau dengan memakai seralik kuning ya, supaya kalau ada pantulan cahaya dia ada kayak efek-efek kuningnya gitu ya. Karena si owner kita sudah diskusikan dengan warnanya, kita lihat-lihat di Google, si owner milih warna seperti ini ya. Jadi kita ikuti dengan sampel yang ada di foto yang dipilih si owner sendiri ya. Nah, setelah kita menaikkan cat utama pada mobil ini, sekeliling sudah kita rata dan kita tambahkan seralik kuning lagi supaya lebih kelihatan tuh efek kuningnya lebih keluar ya. Nah, lanjut kita untuk menaikkan vernis ya, clear coat. Nah, kita clear coat pada mobil ini sekeliling 3 layer sampai 4 layer supaya daya tahan catnya itu tidak cepat pudar atau cepat kusam ya. Jadi kinclongnya itu supaya tahan lama dan tidak ada lagi pudar-pudar yang kayak kemarin ya, karena setahu saya sih kalau cat hijau itu rata-rata nggak mungkin pudar, karena ini mungkin dulunya itu terburu-buru dan catnya memakai bahan yang murah atau NC, saya tidak tahu, soalnya saya baru ngalamin juga cat hijau kayak gini bisa luntur ya, kecuali warna candy itu mungkin ada beberapa yang catnya luntur ya. Kita menaikkan clear coat pada mobil ini yang hijau, saya sebutnya ini hijau keropi ya, hijau keropi. Setelah kita menaikkan clear coat, kita tunggu sampai beberapa hari, lebih bagusnya itu sampai berminggu-minggu ya. Setelah kita mencapai hampir seminggu, lalu kita naik kita lakukan pengamplasan ya. Pengamplasan itu memakai 1500, lalu kita tiban lagi dengan amplas 2000 untuk melanjutkan tahap pemolesan ya. Dan setelah kita amplas,
kita lanjut di bagian pemolesan. Kita polos sekeliling pada mobilnya sampai keluar warnanya dan kinclong. Setelah pemolesan, nah lanjut kita pembongkaran interior ya, karena si ownernya juga pengen mengganti interiornya itu di custom ya, karena dia tergoda dengan jok-jok model racing. Jadi si ownernya juga meminta direstorasi juga, diretrim ulang semua bagian interior ya, dan kita lakukan pembongkaran pada interior ya, dan kita cuci semua lantai segala macam, kita bersihkan ya. Nah, setelah kita lakukan pembongkaran dan pembersihan pada interior, nah, kita sudah retrim juga, sudah kita custom model-model racing Recaro, dan kita pasangkan semua bagian interior ya, dari jok depan, jok belakang, sampai plafon, karpet dasar, dan bagian-bagian lainnya ya, yang sudah kita retrim ulang. Dan si ownernya juga, perpaduan warnanya juga sama dengan body ya, yaitu hijau dengan perpaduan warna hitam ya. Nah, setelah bagian interior, kita lanjut di bagian eksterior ya. Nah, untuk di bagian depan, sudah kita pasangkan seperti fog lampnya ya, karena fog lamp lamanya itu sudah kayak redup ya, jadi kita ganti lagi fog lampnya dan berserta DRL-nya sudah kita pasangkan di bagian body kit depan, yaitu ini memakai body kit depannya, yaitu Yaris Hacker ya. Nah, setelah di bagian body kit depan, kita lanjut di bagian atasnya, yaitu si owner juga minta request headlampnya Pro-G ya, jadi kita buatkan headlamp Pro-G ya, Pro-G model simple lah, dengan ada running sennya sudah kita buatkan, dan Pro-G-nya ya, Pro-G Ice. Nah, setelah di bagian depan, kita lanjut di bagian belakang ya. Sudah kita pasangkan juga spoiler ya, spoiler ramanya. Cuman kita sudah, karena spoiler ramanya itu bergelombang, jadi kita cat lagi, kita dempul lagi supaya rata. Nah, kita pasangkan juga spoilernya, berserta seperti yang sudah kita copotkan kemarin, seperti emblemnya, emblem Pios-nya, emblem Toyotanya, plat nomornya, jadi sudah kita pasangkan semua di bagian eksterior pada mobil ini ya. Cukup ya, sudah saya jelaskan apa saja yang sudah kita kerjakan di mobil ini dan apa saja tambahan pada mobil ini ya. Ini ada tambahan kayak lampu Pro-G, custom Pro-G ya, dan ada di bagian interior, di bagian model Recaro juga sudah request dari si ownernya, dan warnanya ini sesuai dengan request dari si ownernya ya, warnanya ini hijau dengan perpaduan seralik kuning ya, jadi kalau kena lampu atau kena matahari dia seraliknya keluar ya. Dan terima kasih banyak sih kepada ownernya sudah mempercayakan pengerjaannya di bengkel Dirgantara Auto Project. Saya banyak-banyak terima kasih, dan tim Dirgantara Auto Project juga banyak-banyak terima kasih kepada ownernya. Nah, malam hari ini juga saya akan berangkat untuk mengirimkan mobil si ownernya ya, karena si ownernya sibuk tidak bisa mampir ke bengkel, jadi minta tolong diantarkan ke rumahnya. Kebetulan besok si ownernya mau touring ya, dia punya klub di daerah Pulau Gebang kalau nggak salah. Nah, saya akan antarkan ke Pulau Gebang. Nah, terima kasih banyak kalian sudah yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Terima kasih banyak. Jangan sampai ketinggalan di video selanjutnya. Bye!